Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanul Fidin, rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al Jihad, rahimakumullah, sebagaimana yang sudah dibuka oleh Bapak Haji Mudasir, kita akan bersama dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan insyaallah kita akan bersama bertanya jawab atau berdialog. Baiklah, dari sekian banyak pertanyaan yang ada, mohon maaf ulun harus memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan pada kesempatan malam hari ini yang ulun persiapkan jawabannya ada sekitar di tangan ulun ada sekitar 10 sampai 12 pertanyaan dulu, tapi tentunya tidak semua mungkin ulun jawab kecuali kita punya waktu yang bisa untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan tentunya nanti ada pertanyaan dari bapak atau ibu insyaallah yang mungkin nanti akan diajukan. Baiklah, yang pertama dulu, apa hukum sujud ketika kita sujud terkena kotoran cecak? Apakah harus mengulang sholatnya? Apakah kotoran cecak itu dihukumi najis? Mohon penjelasannya. Ikhwanul Fidin, rahimakumullah, kaedah asal berkaitan dengan perkara-perkara najasat, perkara-perkara najis adalah kaidah asalnya adalah seluruh apapun yang ada hukum asalnya bukan termasuk pada perkara-perkara najis. Jadi seluruh perkara apapun itu hukum asalnya tidak najis, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwasanya perkara tersebutlah perkara yang najis. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah yang harus kita fahami, setiap kotoran hewan, kotoran hewan tentunya khususnya, yang hewan tersebut adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan, maka seluruh kotorannya atau apa-apa yang ada pada hewan tersebut, kotoran dan darahnya pun sekalipun, itu dihukumi najis. Sebaliknya, semua hewan yang halal untuk dikonsumsi, semua hewan yang halal untuk dimakan, maka seluruh kotorannya atau bahkan darahnya tidak dihukumi najis. Tidak dihukumi najis. Maka dari dua kaidah ini, kotoran cecak. Apakah ada dalil yang menjelaskan secara tegas bahwasanya kotoran cecak itu bukan perkara, itu adalah perkara yang dihukumi najis? Kenyataannya memang tidak disebutkan. Namun cecak adalah binatang yang haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan. Maka kalau kita melihat kaidah asal tadi, kaidah asal menyebutkan bahwasanya seluruh binatang yang haram untuk dimakan, maka seluruh kotorannya adalah najis. Sekarang apakah kotoran cecak tadi itu dihukumi najis masuk pada kaidah besar yang dijelaskan oleh para ulama? Ternyata mayoritas para ulama menyatakan bahwasanya khusus hal yang berkaitan dengan binatang yang namanya cecak atau binatang yang sejenis tidak dihukumi kotorannya najis. Dengan pendalilan bahwasanya hewan yang kotorannya itu ada dihukumi najis adalah hewan yang ketika dia terluka atau ketika dia disembelih, ketika dia mati, maka darahnya mengalir. Sementara seluruh binatang yang darahnya tidak mengalir, maka kotorannya dianggap bukan perkara yang najis. Maka pengkiasan hukumnya adalah sama dengan lalat. Darah lalat, apakah dihukumi najis atau tidak? Ulama bersepakat itu bukan perkara yang najis.
meskipun lalat itu haram untuk dimakan. Hukumnya haram untuk dimakan. Kenapa? Karena menjijikan. Kecuali nang handak aja. Tapi bicara hukum ini dilarang. Dan Nabi SAW boleh menyatakan dalam satu riwayat, ketika ada gelas atau ada bejana, maka pada saat lalat tersebut jatuh di bejana tadi atau di gelas tersebut, maka Nabi SAW menyatakan fal yughamisha, maka hendaknya kalian rendam lagi lalat tersebut. Fa inna ihda janahihi, karena sesungguhnya kata Rasulullah, salah satu dari sayap lalat tersebut adalah da, penyakit, wal akhir dawa, dan yang satunya adalah penawarnya, obatnya. Dan ini dari Rasulullah. Ada teh, kopi atau apapun masuk lalat. Sebahagian orang mungkin ketika masuk lalat dibuang karena merasa ini kotor. Rasulullah menyatakan fal yughamisu, maka rendamkan lagi, kata Rasulullah, masukkan lagi. Dinyala makan. Tahu pian dinyala makan. Pokoknya dimasukkan. Kenapa diperintahkan? Karena salah satu dari sayapnya itu adalah penyakit. Yang satunya adalah obat. Jadi kalau kada dinyala makan alat tersebut, langsung diminum, boleh jadi orang itu sakit. Dan masalahnya memang kita tidak tahu sayap nang mana nang berpenyakit. Jadi pian jangan bertakun nang sebelah kanan kah sebelah kiri, jangan ditakuni. Karena Nabi hanya menjelaskan rendamkan, kata Rasulullah. Kalau perkara ini, kalau darah lalat tersebut dihukumi najis karena dengan alasan lalat adalah binatang yang haram untuk dimakan karena mungkin menjijikan tadi, maka tentunya tidak akan muncul syariat tadi. Tidak akan muncul syariat untuk merendamkan, menyelamkan lalat tersebut. Dan lalat, dia punya darah namun tidak mengalir. Makanya kalau di tapak dimatii, darahnya hanya sedikit, sama kayak nyamuk. Kecuali mungkin nyamuknya lamak benar. Tapi intinya seluruh lalat dan nyamuk itu darahnya tidak mengalir, maka darahnya tidak dihukumi najis. Begitu juga dengan cecak. Cecak darahnya tidak mengalir, maka dikiaskanlah hukum cecak dengan hukum lalat tersebut. Sehingga berhubung ini darahnya tidak mengalir, maka tidak masuk pada kaedah besar yang menyebutkan seluruh binatang-binatang yang haram untuk dimakan maka kotorannya najis. Ini adalah pengecualian. Apa sebab pengecualiannya? Sebab pengecualiannya adalah darah yang tidak mengalir pada hewan tersebut. Maka kelaziman hukumnya, ketentuan hukumnya setelah itu adalah ketika darahnya tidak dihukumi najis, maka kotorannya pun tidak dihukumi najis. Sehingga menghasilkan hukum seorang yang sujud kemudian kebetulan terkena kotoran cecak, dia tidak perlu untuk mengulang sholatnya karena ini bukan dihukumi perkara yang najis. Atau kotoran-kotoran yang hewannya halal untuk dimakan, kita berjalan kada sadar, mohon maaf terkena kotoran, mohon maaf terkena kotoran ayam misalnya, sholatlah kita dengan keadaan yang demikian, apakah dia mengulang sholatnya? Dia tidak mengulang sholatnya karena ayam bukan binatang yang haram untuk dimakan. Dan Nabi SAW beliau pernah sholat di kandang kambing. Wa kana Rasul SAW yusalli fi magharimul ghanam. Adalah Nabi SAW beliau pernah melaksanakan sholat di kandang kambing. Kalaulah seandainya kotoran kambing itu adalah perkara yang najis, maka Rasulullah tidak melaksanakan sholat di kandang kambing tersebut. Karena kambing bukan binatang yang haram. Kambing bukan binatang yang haram, maka kelaziman hukumnya seluruh kotoran-kotoran dari hewan-hewan yang halal dimakan itu menjadikan kotorannya tidak dihukumi najis. Begitu juga darahnya. Dan pengecualian pada hewan yang haram dimakan adalah tidak berlaku keharaman atau kenajisan kotorannya adalah ketika hewan tersebutlah hewan yang darahnya tidak mengalir seperti cecak
ataupun lalat ataupun nyamuk sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, mana yang lebih utama ketika kita melaksanakan sholat jenazah? Apakah setelah selesai sholat fardu, khususnya di waktu zuhur, atau setelah kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur? Dan apakah yang dimaksud dengan menyegerakan jenazah? Pelaksanaan sholat jenazah, terkhusus pada sholat zuhur, setelah sholat zuhur, apakah setelah selesai sholat zuhur atau setelah selesai sholat sunnah ba'diyah zuhur? Maka di sini tentunya mohon maaf, yang saya tahu tidak ada kelaziman hukum atau keharusan hukum untuk mengerjakan pelaksanaan sholat jenazah mutlak harus ba'diyah zuhur atau harus setelah sholat zuhur. Jadi tidak ada keterangan dalam hadis yang menjelaskan secara zahir, secara tegas bahwasanya pelaksanaan sholat jenazah itu dilakukan setelah selesai sholat zuhur atau setelah selesai sholat sunnah ba'diyah zuhur. Maka di sini semua dikembalikan kepada kemaslahatan tempat masing-masing. Kalau mungkin di satu tempat pelaksanaan sholat jenazah itu lebih nyaman dilaksanakan setelah ba'diyah zuhur, maka itu yang dia ambil. Tapi bagi mungkin satu tempat yang lebih nyaman pelaksanaan sholat jenazahnya dilakukan setelah pelaksanaan sholat zuhur, maka itulah yang dia pilih. Dan sekali lagi ini kembali kepada kemaslahatan tempat masing-masing. Dan setiap tempat akan berbeda kemaslahatannya satu dengan yang lain. Kalau seandainya pelaksanaan sholat jenazah tadi dipaksakan harus ba'diyah zuhur, setelah ba'diyah zuhur, maka boleh jadi di dalam satu tempat, di dalam satu masjid yang jamaahnya itu banyak akan menunggu waktu yang sangat panjang karena harus menunggu semasjidan melaksanakan ba'diyah zuhur. Kapan dia harus melaksanakan sholat jenazah? Makanya di Haram dan di Nabawi, di Masjid Haram dan di Masjid Nabawi, kalau kita perhatikan pelaksanaan sholat jenazah itu dilakukan setelah pelaksanaan sholat zuhur. Setelah pelaksanaan sholat zuhur. Karena kalau harus menunggu ba'diyah zuhur, ba'diyah zuhur siapa yang ditunggu? Yang sholat di sana mungkin sampai jutaan, berapa jam mereka harus menunggu? Jadi kalau jamaahnya itu mungkin banyak, maka mungkin mereka bisa memilih pendapat untuk melaksanakan sholat jenazah setelah sholat zuhur. Karena kalau dipilih ba'diyah zuhur, boleh jadi mungkin orang akan menunggu dengan sangat lama, menunggu dengan sangat panjang, sehingga diambillah pendapat sholat jenazah setelah sholat zuhur. Namun kalau ada mungkin satu tempat yang mohon maaf jamaahnya tidak terlalu banyak, mungkin ketika sholat zuhur mungkin 10 atau 20 orang, maka silakan mengambil ba'diyah zuhur untuk menuntaskan ba'diyah zuhur dulu, baru melaksanakan sholat jenazah. Adapun yang dimaksud istilah menyegerakan jenazah, yang dimaksud istilah menyegerakan jenazah adalah, yang dimaksud adalah menyegerakan penguburan jenazah tersebut. Jadi ketika sudah siap maka segerakan untuk dikuburkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyegerakan penguburan jenazah tadi kalau tidak ada perkara-perkara yang mengharuskan ditundanya penguburan jenazah tersebut. Karena ini akan mendatangkan kemaslahatan untuk si mayit dan untuk kaum muslimin atau keluarga yang ditinggal tersebut. Kalau orang itu kata Nabi orang yang baik dan engkau segerakan penguburan jenazah, maka mereka orang tadi kata Rasulullah yang meninggal tadi, dia akan mendapatkan secara cepat, mereka akan lebih cepat menikmati kenikmatan-kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah di alam barzah, di kubur. Tapi kalau orang itu wa'iyadzubillah adalah orang yang mohon maaf, bukan orang yang baik, maka kalian kata Rasulullah telah melepaskan beban-beban kalian di pundak kalian, sehingga diperintahkan untuk menyegerakan. Dan yang dimaksud menyegerakan jenazah sekali lagi adalah menyegerakan penguburan jenazah tersebut. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, apa hukum
buang air kecil, kencing dalam posisi berdiri. Mohon penjelasannya. Kencing dalam posisi berdiri, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ketika ditanya perkara yang demikian beliau menyatakan al-baulu qa'iman jaizan wala siyam idza kana li hajatin walakin fi syartain, kata beliau. Hukum seorang yang kencing dalam posisi berdiri menurut Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, salah satu fatwa beliau, beliau menyatakan hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Terlebih ketika ada hajat, ada kemaslahatan dan keperluan yang sangat kepada orang tersebut, kata beliau. Dengan syarat, kata beliau, bisyarta ini dengan syarat dipastikan amannya dia ketika dia kencing pada posisi berdiri, aman dalam keadaan tidak terkena percikan-percikan najis ke tubuh dia atau ke pakaian dia. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, kata beliau, al-amnu, amannya orang tadi, wasatru aura, amannya orang tadi dan terjaganya dia dengan keadaan tertutupnya aurat dia, tidak dilihat oleh orang. Ketika dua syarat ini hadir pada orang yang kencing dalam posisi berdiri, maka hukumnya boleh, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Apakah itu pernah terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pernah terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah meriwayatkan bahwasanya Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabatatul qaumin fabala Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'ima. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu hari, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu tempat di satu kelompok di satu kaum, disebutkan dalam riwayat pembuangan sampah. Rasulullah kemudian mendatangi tempat tersebut. Apa yang dilakukan Nabi? Bala qa'ima. Rasulullah ketika itu kencing pada posisi berdiri, kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari perbuatan ini maka para ulama menyebutkan bahwasanya seorang kencing pada posisi berdiri ini perkara yang pernah terjadi pada diri Rasulullah dan itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika dia punya hajat, mohon maaf, ketika misalnya tempat-tempat yang semestinya dia masuk ke dalam toilet itu sudah tidak ada lagi, dalam artian sudah penuh dan dia hanya mendapatkan tempat hanya untuk berdiri, maka dia boleh melakukannya karena untuk kemaslahatan diri dia. Untuk kemaslahatan diri dia dengan dua syarat tadi. Dengan dua syarat tersebut. Ketika salah satu dari dua syarat ini tidak ada, maka tidak diperkenankan. Bagaimana dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya Aisyah menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam la baula Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ima bal qa'ida, kata Aisyah. Ketahuilah, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing dalam posisi berdiri. Beliau selalu kencing pada posisi duduk, kata Aisyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nasa'i, Abi Daud dan riwayat Imam Ahmad. Maka para ulama menjamak, menggabung dua periwayatan ini. Aisyah ketika itu mengetahui kencingnya Rasulullah dalam posisi duduk di rumah beliau. Di rumah beliau. Hudzaifah ibn Yaman ketika itu mendapati Nabi ketika Rasulullah dalam keadaan safar, dalam keadaan berpergian. Maka memunculkan satu hukum, memunculkan satu pendapat, seorang itu silahkan untuk kencing pada posisi berdiri ketika dia tidak berada di rumah dia. Tapi ketika dia sudah pergi di satu tempat, dia pergi di satu tempat walaupun tidak safar hukumnya, dan mau tidak mau dia ada pada posisi berdiri, maka itu yang dia pilih, silahkan, sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya dia jaga apakah terkena percikan najis atau tidak. Karena kalau terkena dan dia dijadikan kebiasaan tidak memperhatikan, Rasulullah beliau pernah mengancam di antara orang-orang yang nanti mendapatkan ancaman di kubur adalah orang-orang yang tidak memperhatikan ketika dia buang air, dia kencing, atau mohon maaf, dia buang hajat dan dia tidak memperhatikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam bahwasanya mereka mendapatkan azab kubur karena itu tergolong dosa besar. Tergolong dosa besar ketika tidak memperhatikan kemudian menjadikan kemudharatan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Yes.
Apa hukumnya sholat sambil memegang Al-Quran untuk dibaca di dalam sholat? Ulama berbeda pendapat tentang perkara orang yang memegang Al-Quran ketika dia melaksanakan sholat. Saya ringkaskan bahwasanya Imam Abu Hanifah menyatakan tidak diperbolehkan orang itu memegang Al-Quran sambil dia melaksanakan sholat. Mayoritas ulama bahkan menyatakan sholatnya fasid, sholatnya rusak, karena dia memperberat diri dia. Sebahagian ulama memperbolehkan, diantaranya pendapat yang memperbolehkan pendapat dari generasi At-Tabi'in, Hasanul Basri, beliau pernah menyatakan boleh, kata beliau. Dan ulama yang memperbolehkan, mereka mempersyaratkan yang diperbolehkan adalah hanya pada sholat sunnah, bukan pada sholat fardu. Hanya pada sholat sunnah, bukan pada sholat fardu, bagi pendapat yang memperbolehkan. Syarat yang kedua adalah tidak menjadikan terganggunya kehusyukan sholat dia. Artinya dia harus benar-benar menjaga gerakan-gerakan sholat dia. Maka dia pegang mungkin Al-Quran yang kecil saja. Jangan Al-Quran yang ganal banget yang diikuti. Al-Quran yang kecil. Ketika dia ingin mengambil pendapat tersebut. Dan jangan pernah memegang Al-Quran yang ada terjemahannya ketika di dalam sholat. Karena boleh jadi akan dia melirik artinya tadi. Boleh jadi akan dia baca. Jadi kalau ingin memegang dan mengambil pendapat kedua, yang dia memegang Al-Quran, pertama itu sholat sunnah. Yang kedua adalah tidak menjadikan terganggunya sholat dia. Maka yang diperhatikan bagaimana Al-Qurannya. Kemudian yang ketiga, sebahagian ulama, sebahagian besar ulama menyatakan dia bukan berada pada posisi imam. Dia bukan berada pada posisi imam. Karena tidak ada contoh, tidak ada contoh. Dan Nabi SAW menyatakan Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah bacaan yang termudah menurut kalian dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wallahualam, dianggap pendapat yang lebih selamat adalah dia mengambil pendapat untuk tidak memegang Al-Quran, karena ini lebih memudahkan dan lebih menyesuaikan dengan apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita salat, maka pilihlah ayat-ayat yang paling mudah menurut kita dari apa yang telah kita kuasai. Wallahualam. Ya, kita beri kesempatan, ada waktu 15 menit lagi. Satu dua orang ya, nyalakan dulu Pak. Dicek. Belakang, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukum foto musik sama bersalaman? Maksudnya foto ini kita foto keluarga atau foto selfie terus kita upload sama kita pajang di rumah, sama juga dengan musik. Musik itu kan bersangkutan dengan nyanyian, seperti kita nyanyi lagu nasional Indonesia Raya, itu apa hukumnya? Terus bersalaman ini maksudnya kita bersalaman dengan menundukkan kepala atau sama orang tua, perlukah kita kayak sujud sungkem gitu, Pak? Ya mungkin itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya silakan Bapak. Ya mau aja. Ya gitu. Ganti, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kita ingin bertanya masalah salat berjamaah. Jadi kita pernah mendengar apabila imam bertakbir kita juga mengikuti takbirnya. Tapi di sini ingin kita tanyakan masalah salam. Kita masih ada lagi doa-doa tertinggal. Jadi kita ini imam salam, apakah kita teruskan doa-doa yang tertinggal itu atau kita langsung ikuti imam? Itu aja pertanyaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan selanjutnya ibu-ibu, silakan. Ada ke Bu? Bila kada ada, lakian satu lah. Adakah? Ya, silakan jawab dulu, Pak. Baiklah, yang pertama, yang awal berkaitan dengan foto atau gambar. Kita tahu tentunya perkara ini perkara yang dijadikan khilaf. Dari zaman dulu memang terjadi khilaf. Ulama bersepakat pelarangan yang dilarang adalah patung yang dia berwujud dengan wujud makhluk yang bernyawa. Ketika seseorang itu membuat patung, maka ini perkara yang diharamkan. Dan Nabi SAW menyatakan bahwasanya
seorang yang membuat patung, yang patung tersebut adalah patung berwujud makhluk yang bernyawa seperti patung kuda, kemudian patung-patung yang lainnya, maka di antara azab yang paling keras kata Rasulullah itu akan didapatkan bagi orang-orang yang membuat patung. Kenapa mereka mendapatkan azab? Mereka nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, mereka diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh yang mereka membuat patung-patung tersebut, dan jelas mereka tidak akan mampu. Mereka tidak akan mampu. Ketika mereka tidak mampu, maka mereka diazab. Kenapa Allah murka dengan orang-orang yang seperti ini? Karena seakan-akan mereka juga menciptakan, sebagaimana Allah juga menciptakan, sehingga mendapatkan kemurkaan yang sangat keras. Dan ulama bersepakat, patung yang berkaitan dengan makhluk hidup, maka ini perkara yang terlarang, dan ulama bersepakat pada perkara yang demikian sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun gambar, ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah gambar yang dilaranglah gambar yang berkaitan dengan lukisan tangan atau hanya foto kamera yang itu hanya sebuah pentransferan alat kemudian muncul gambar tadi. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya yang terlarang adalah lukisan yang digunakan, lukisan tangan. Yang lukisan itu adalah berupa makhluk hidup. Maka di sini sebagian ulama melarang. Meskipun banyak takwil, banyak penafsiran-penafsiran yang muncul setelah itu, sebagian menyatakan bahwasanya yang dilarang adalah ketika lukisan tadi dijadikan sesuatu untuk menyembah sebagaimana umat-umat atau kaum-kaum yang terdahulu. Ala kulli hal, yang jelas dan bermasalah terjadi perbedaan pendapat yang cukup kuat, perbedaan yang cukup sangat-sangat panjang. Maka mohon maaf, bagi orang yang berpendapat untuk tidak mengambil pelarangan tersebut, maka dia berdiri pada pendapat demikian. Bagi pendapat yang menyatakan mereka mengambil pelarangan tersebut, maka boleh jadi mereka mengambil sikap lil ikhtiyati, yang berhati-hati pada perkara demikian. Namun sekali lagi terjadi perbedaan pendapat dalam permasalahan-permasalahan ini, wallahu alam. Berkaitan dengan lagu, selama lagu itu sama dengan syair. Lagu itu sama dengan syair. Dan di zaman Nabi terjadi syair-syair yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Terkhusus ketika mereka akan memulai peperangan misalnya, maka banyak sekali syair-syair yang disebutkan oleh para sahabat untuk membakar semangat para sahabat agar mereka berperang dengan bersemangat untuk melawan orang-orang musyrikin. Sehingga muncullah syair-syair yang membakar semangat para sahabat. Dan selama syair atau lagu tersebut, mohon maaf, bukan pada perkara-perkara yang menjatuhkan pada kesyirikan, bukan menjatuhkan kepada perbuatan maksiat, bukan menjatuhkan pada perbuatan-perbuatan dosa, maka sebagian ulama menyamakan lagu tadi dengan syair. Khilaf hanya ketika berkaitan dengan, mohon maaf, alat-alat musik. Maka di sini memang terjadi khilaf yang sangat kuat. Wallahualam, sekali lagi ini khilaf dan ini berkaitan dengan ijtihadiyah. Bagi pendapat yang mengambil pada pelarangan, maka itu yang mereka pegang. Bagi pendapat yang mungkin bertahan pada pernyataan yang lain, maka itu pendapat yang diambil, dan tentunya masing-masing kita akan bertanggung jawab pada hari kiamat kelak, wallahu a'lam. Nah, adapun musafah atau bersalaman, maka perkara bersalaman, perkara yang kita tahu sudah muncul sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu disebutkan sebahagian sahabat ketika setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu diajak bersalaman oleh Bilal ibn Rabah. Bilal ketika itu kita tahu pada saat Nabi meninggal dunia, beliau pensiun untuk menjadi muazin. Kata Bilal, saya tidak lagi menjadi muazin. Saya berhenti, kata Bilal, setelah meninggalnya Rasulullah. Diminta Bilal untuk tetap menjadi muazin. Beliau menyatakan, saya tidak mau, kata beliau. Karena saya tidak ingin menjadi muazin selain muazinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal kemudian pindah ke daerah Syam. Kekhalifan ketika itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada era kekhalifan Abu Bakar As-Siddiq, Bilal juga belum datang. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, beberapa tarikh, beberapa sejarah menyebutkan bahwasanya Bilal ketika itu datang, wallahualam, disebutkan pada masa era kekhalifan Umar ibn Khattab, atas undangan Umar, atas permintaan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Bilal ke kota Madinah, dan ketika itu beliau melihat cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu mirip dengan Rasulullah. Apa yang dilakukan Bilal? Yang dilakukan Bilal, beliau mencium tangan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan Bilal kepada cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Bilal mengira ketika itu Rasulullah karena mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal diingatkan, ya Bilal, ini cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Bilal inilah yang dijadikan acuan pendapat para ulama, menyatakan bahwasanya
seorang yang ingin menghormati, seorang yang ingin menghormati untuk mencium tangannya, selama tidak ada hati yang menyatakan bahwasanya saya benar-benar tunduk dengan orang tadi, maka ini tidak dipermasalahkan. Dia mencium tangan dengan orang tuanya, maka ini perkara yang lazim, perkara yang wajar, dan ini adab, dan ini berkaitan dengan uruf, kebiasaan kita. Dan uruf, al-urfu muhakkamah, uruf itu bisa menjadikan hukum selama tidak bertabrakan dengan dalil-dalil yang lain, selama tidak berseberangan dengan dalil-dalil yang lain. Dan di tempat kita ini adalah perkara-perkara yang biasa, boleh jadi mungkin di tempat yang lain beda lagi caranya. Ada yang mencium bahu misalnya, ada mungkin yang di tanah Arab itu, ada yang bersampuk hidung misalnya. Nah, ini perkara-perkara untuk penghormatan, untuk penghormatan. Kalau dikejar mana dalilnya? Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Ini uruf, ini kebiasaan, ini kebiasaan yang terjadi pada satu tempat. Selama di hatinya tidak ada rasa bahwasanya orang ini harus adalah orang yang benar-benar ditaati, dia tempatkan tempatnya seperti Allah, maka ini perkara yang terlarang. Taklid yang diharamkan, taklid yang diharamkan. Kalau hanya sekedar penghormatan, ihtiram, untuk kehormatan, maka ini perkara yang disebutkan oleh para ulama, perkara yang diperbolehkan, sebagaimana fatwa Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitab beliau, bahwasanya seseorang yang mencium tangan untuk menghormati seseorang tersebut, selama tidak ada hati, orang itu adalah orang yang harus benar-benar dia tunduk, maka ini tidak dipermasalahkan. Pun juga orang yang dicium tangannya, selama tidak ada hati, rasa kesombongan yang dia miliki, maka ini pun juga tidak dipermasalahkan. Tapi ketika ada rasa kesombongan, maka dia harus berhati-hati dengan perkara yang demikian. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah, memang disebutkan dalam hadis ju'ilal imam li utamma bihi fa idza kabbaru fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza sajadu fasjudu fasna'u kama sanahu al-imam fala tansarif hatta yaltafit. Dijadikan imam itu untuk diikuti, imam takbir kita takbir dan selanjutnya. Bagaimana kalau imam sudah salam, apakah kita menuntaskan doa yang belum selesai? Kita tuntaskan, kita selesaikan. Karena yang dilarang adalah ketika kita terlambat di dua rukun sholat. Yang dilarang kita terlambat pada dua rukun sholat. Contoh, imam sudah sujud, kemudian imam duduk di antara dua sujud, kita masih ruku, kita terlambat dua rukun sholat, kita terlambat sujud, terlambat duduk di antara dua sujud, ini yang dilarang. Tapi kalau hanya terlambat satu rukun, maka tidak dipermasalahkan. Dan selesai salam, tidak ada rukun yang lain, tidak ada rukun yang lain, maka tentunya tidak menjadikan dia terlambat pada dua rukun. Dan dia tuntaskan doa dia, dia tuntaskan apa yang dia inginkan, sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW, kemudian baru dia salam. Karena kita tidak bisa mengukur kapan batasannya, kapan batasannya. Batasannya adalah di dua rukun sholat. Ketika dua rukun sholat orang ini terlambat, maka ini perkara yang dilarang. Tapi kalau hanya satu rukun sholat, maka ini dianggap masih mutaba'ah, dia masih dianggap mengikuti seorang imam tadi. Wallahu a'lam. Masih ada kah? Satu masih bisa? Silakan. Boleh kan? Assalamualaikum. Silakan Bu. Siapa? Silakan Bu. Bolehkah air yang bekas dijilat kucing atau diminum kucing dipakai untuk berwudu? Kalau perkaranya tidak ada air yang lain, kalau perkaranya tidak ada air yang lain dan bekas jilatan kucing tadi selama dengan syarat la yataghayyaru ta'muhu wa launuhu wa dzauquhu, selama tidak berubah bau, rasa dan warna, maka mayoritas ulama memperbolehkan. Saya ulangi, selama tidak ada air yang lain, kemudian air tersebut la yataghayyaru ta'muhu wa launuhu wa dzauquhu, tidak berubah bau, rasa dan warna, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau ada air yang lain, maka tentunya perasaan kita akan mengatakan lebih nyaman kita berwudu dengan wudu yang standar, dengan air yang standar, air yang lebih baik. Karena itu akan menghasilkan, hampir, mohon maaf, hampir dipastikan akan menghasilkan was-was di dalam sholat dia, hampir menghasilkan rasa was-was di dalam sholat dia. Mubayyi takbir Allahu Akbar, ini wudu banyu hanyar dijilat kucing, mudah-mudahan kucingnya kada penggaringan, macam-macam yang kita pikirkan. Kucing siapa tadi lah jangan menjilat, oh, warna nang ini makanya hanyar garing ini, dan macam-macam yang akan dimunculkan. Jadi perkara-perkara yang seperti ini lebih baik dia berhati-hati, kecuali sekali lagi tidak ada lagi dan dia dalam keadaan darurat, dan selama la yataghayyaru ta'muhu wa launuhu wa dzauquhu, tidak berubah bau, rasa dan warna, maka ini tidak dipermasalahkan. Wallahu a'lam.
Ustadz, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah salah Ustadz saya berdoa agar saya lulus ujian kuliah? Karena saya pernah mendengar ceramah Ustadz yang saya lupa namanya, bahwa kalau kita meminta atau berdoa masalah dunia, doa kita ini dianggap bercanda. Jadi apakah saya tidak boleh Ustadz berdoa untuk masalah kuliah dan lain-lain yang berbau hal dunia? Apakah harus fokus berdoa pada hal akhirat saja dan nanti urusan dunia menjadi lancar? Dan bagaimana Ustadz cara berdoa sebagai seorang muslim dengan benar dan baik? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan ud'uni astajibu lakum, mintalah kalian kepada aku akan jawab. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau pernah menyatakan, kalaulah seandainya saya boleh meminta garam kepada Allah, maka niscaya aku akan berdoa meminta kepada Allah untuk diberikan garam. Kalau saya boleh untuk meminta garam kepada Allah, kata Aisyah, saya berdoa minta kepada Allah agar Allah memberikan garam kepada aku. Ini menunjukkan bahwasanya doa apapun yang dia minta, selama perkara-perkara yang wajar itu diperbolehkan. Dan keumuman ayat Al-Quran yang menyebutkan ud'uni astajibu lakum, mintalah kalian kepada aku akan jawab, tentunya ini menjelaskan kepada perkara-perkara yang umum. Dan ketika kita minta pada perkara-perkara dunia misalnya, ini perkara yang wajar yang diminta oleh seorang muslim. Perkara yang wajar yang diminta oleh seorang muslim. Namun jangan pernah menghilangkan urusan-urusan akhirat. Tentunya yang lebih awal dulu diminta ada urusan-urusan akhirat. Urusan-urusan akhirat. Baru kita meminta pada urusan-urusan dunia. Jangan di dalam doa kita 100% semuanya urusan dunia. Jangan di dalam doa 100% urusannya dunia. Ya Allah, mudah-mudahan bisnis hamba sukses ya Allah. Habis bisnis sukses ya Allah, mudah-mudahan dapat rumah. Mbak Tuntung dapat rumah ya Allah, mudah-mudahan dapat mobil. Mbak Tuntung dapat mobil ya Allah, barang aja dikawinakan non siapakah. Ini urusan-urusan dunia, urusan perkara-perkara dunia, 100% urusan dunia, jangan. Tapi hendaknya minta urusan akhirat dan sisipkan pada urusan dunia. Keumuman ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita, kita minta apapun itu diperbolehkan. Maka seorang yang minta untuk mendapatkan kelulusan misalnya, silahkan dengan permintaan dia, namun sekali lagi jangan sampai pernah menghilangkan permintaan kita pada urusan-urusan akhirat. Jelas perasaan seorang yang berdoa ketika misalnya hanya boleh pada urusan akhirat, dia akan terganggu perasaannya, padahal dia ingin ini, ingin itu misalnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahman dan rahimnya, memberikan kasih sayang kepada kita, silakan minta apapun yang kita inginkan, mintalah kata Allah kepada aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau hambaku bertanya kepada aku, katakan aku ini sangat dekat, kata Allah. Jadi ini menjelaskan bahwasanya silakan meminta apapun dari apa yang ada pada diri kita, dari hajat-hajat kita, tapi ketika bicara doa, maka jangan 100% urusan dunia. Maka ambil urusan akhirat dan sisipkan urusan dunia yang kita inginkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, karena ulama pernah berfatwa pada pernyataan-pernyataan demikian, sehingga ini perkara yang diperbolehkan. Dan doa seorang muslim tentunya dia harus memperhatikan adabnya, caranya, dan tentunya ini bagian-bagian yang sangat panjang. Intinya adalah ikhlaskan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ambil waktu-waktu yang mustajab, kemudian berada pada keadaan yang terbaik, kemudian bersungguh-sungguhlah dan memintalah kepada Allah. Kemudian kalau kita hajat kita ingin cepat diijabahi oleh Allah, Nabi SAW menyatakan mintalah permintaan tersebut sebanyak 3 kali, kata Rasulullah. Mintalah permintaan tersebut sebanyak 3 kali. Ulangilah sebanyak 3 kali, kata Rasulullah. Maka ini akan lebih cepat sebagaimana hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.